Sebuah video yang menampilkan kerumunan warga saat berebut nomor antrian vaksin COVID-19 beredar di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Instagram @abouttng tersebut menjadi ramai dan viral di media sosial pada Kamis 29 Juli 2021. Dalam salah satu video yang dibagikan memperlihatkan, sejumlah warga berebut nomor antrian vaksinasi yang dibagikan oleh pihak kepolisian. Diketahui salah satu peserta vaksinasi dan pengunggah awal video tersebut adalah akun Instagram @johnyevan. Saat dikonfirmasi, pemilik akun yang bernama Joni Simanjuntak mengatakan, vaksinasi tersebut benar dilakukan di pusat perbelanjaan Icon Walk Cimone Kota Tangerang pada Kamis 29 Juli 2021. Menurut Joni, kerumunan terjadi imbas penyelenggara tidak memberikan nomor antrian sejak awal sehingga para peserta membludak. Kemudian lanjut Joni, ketika kerumunan semakin banyak, pihak kepolisian semakin kesulitan untuk mengurai massa yang telah memenuhi lobi. Pihaknya berharap agar pelaksanaan vaksinasi kedepannya bisa lebih tertata lagi dan tidak menimbulkan kerumunan massa. Setelah ditelusuri, penyelenggaraan vaksinasi tersebut dilakukan oleh pihak Polres Metro Tangerang Kota. Dikonfirmasi terpisah, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rahmin membenarkan penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Ia juga tak menampik adanya kerumunan itu, pihaknya mengatakan kerumunan itu terjadi akibat besarnya antusias masyarakat. Rahmin menjelaskan sedari awal pihaknya telah menyampaikan mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi. Akan tetapi, banyak masyarakat yang justru datang terlalu awal. Berkaca dari hal tersebut, kedepan pihaknya akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan vaksinasi lebih tertata.